Assalamualaikum Sobat Kopi. Ya, siang ini Kopi Rantau sedang menuju Islamic Village yang ada di Kelapa 2 Tangerang, dekat dengan Karawaci. Banyak kedai kopi, banyak kafe-kafe yang enak-enak katanya. Ya, nanti coba kita lihat gimana di Islamic Village ini. Ada Sahara Kopi. Sebetulnya sebelum Sahara Kopi ini ada kedai kopi kepunyaan Arif Muhammad, yaitu Kopi Taman, tapi tadi kelewat ini apa namanya Kopi Rantau videonya. Akhirnya Kopi Rantau mencoba kopi kedai kopi Troy namanya. Ya udah, nanti coba kita masuk. Ini dia penampakan dari Cafe Troy. Dalamnya lumayan bersih ya, tempat baristanya lumayan rapi. Sangat disayangkan barista yang bisa membuat manual brew-nya sedang off hari ini. Akhirnya Kopi Rantau order long black saja. Suasana di luar ini ya lumayan ya, rapi, bersih, enak juga buat nongkrong-nongkrong, duduk-duduk di sini. Nah, ini dia long black yang tadi Kopi Rantau order. Kita coba saja. Tidak penuh ya, ini isinya 3/4 gelas. Oke lah, tidak masalah. Coba nanti kita coba saja. Selain itu, Kopi Rantau juga coba take away kopi gula aren dan hazelnut. Ini biasa pesanan anak dan juga istri ya. Oke, kita kembali ke long blacknya Kopi Rantau. Oke, kita mulai coba. Ternyata rasa long black dari Kopi Troy ini standar ya, seperti kebanyakan long black yang lain.